Untuk pelaksanaan besok, dipastikan ada dua device ya, bukannya dua gadget yang terkoneksi dengan internet dan dipastikan internetnya stabil. Nah, sekarang teknisnya, jadi ini HP yang satu, ini nanti yang digunakan Bapak Ibu untuk Google Meet. Nah, posisi HP-nya itu nanti disiapkan aja pakai steger apa-apa biar dia stabil. Jadi dia kameranya mengarah dari belakang anak sampai kelihatan layar monitor anak pada saat mengerjakan. Gitu ya. Jadi yang satu ini yang komputer itu untuk boleh pakai dua-duanya pakai HP boleh. Pakai HP boleh tapi posisinya nanti dibikin landscape seperti ini biar gampang mengerjakannya. Jadi dua-duanya pakai HP. Nah, HP yang satu nanti yang bergabung di Google Meet dengan posisi kamera nanti di apa disorot ke anaknya dan pokoknya kelihatannya anak-anaknya mengerjakan seperti itu Bu ya. Jadi supaya ini fair memang dikerjakan sendiri oleh anak gitu. Nah, pada saat Google Meet itu semua kejadiannya akan terrecord atau direkam. Jadi nanti semuanya terekam semuanya. Jadi apa? Nanti kalau ada sesuatu yang mencurigakan di situ akan kelihatan semua gitu ya. Nah, untuk teknisnya yang dasar seperti ini bisa dimengerti Pak Bapak Ibu semua. Bisa, Pak. Oke, baik ya Bu, ya deh. Nah, kemudian saya lanjutkan yang kedua ya. Jadi secara teknis begitu ya Bu, pastikan ada dua gadget atau dua device dengan posisi seperti itu. Nah, setelah nanti seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan mereview lagi video tutorial yang sudah saya share atau menambahkan. Nah, nanti kan Bapak Ibu masuk ke Oke, sudah kelihatan ya Bu ya screen saya. Pak Budi, instruksi Pak Budi. Ya Bu. Pak Budi, Ya instruksi Bu. ya sebentar. Bapak Ibu yang hadir di dalam Google Meet ini, kalau memang ada anaknya, kalau ada anaknya, tolongnya juga ikut mendampingi Ibu untuk melihat tutorial ini. Karena mungkin anaknya besok yang akan praktek langsung. Saya rasa seperti itu ya Bu, saya mohon pada Bapak Ibu semuanya untuk anaknya mendampingi Bapak Ibu sekarang supaya bisa disosialisasikan ini dengan maksimal diterima oleh putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih, silakan dilanjutkan Pak Budi. Baik Bu ya. Pertama kan langsung buka browsernya boleh pakai apa saja ya Bu? Boleh pakai Google Chrome, boleh pakai Mozilla, Firefox, boleh pakai Microsoft Edge, boleh. Jadi nggak harus Google Chrome Bu ya. Safari juga boleh Bu ya. Nah sudah, karena saya pakai Google Chrome, jadi setelah diklik browsernya tinggal diketik aja tepatnya smpn86.binomio.com. Pak, maaf Pak, ulang lagi Pak. Kurang jelas, putus-putus. Oke, baik. Saya ulang lagi Bu ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus buka browser. Bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, boleh Safari, boleh kemudian Microsoft Edge juga boleh. Jadi pokoknya biasa pakai internet apa Ibu biasanya. Nah, silakan diklik. Iya. Nah, kemudian diketik alamat tempat ujinya smpn86.indomito.com. Ya, tekan enter. Yang tadi. Ya, pokoknya saya review sebab yang ada di tutorial dulu ya. Ya, tunggu sebentar. Langsung login kan Bu ya? Ini kebetulan udah login saya. Nah, kalau pokoknya klik login, kalau sudah login,
Pak Budi, kok nggak ada Ya, Bu. suaranya? Nggak ada Ya, Bu, bentar, suaranya? Bu. Ah, suaranya. Tes, tes. Itu sih. Kedengaran? Ya, sudah. Sekarang sudah Oh, kedengaran. Oh, kan kedengaran. Ya, tadi Bu. sempat sempat off tadi. Oh, ya, Bu. Ini soalnya saya di ruangan yang jauh dari router. Ruangan pengasingan, jadi agak lemah internetnya. Baik, Bu, ya. Nanti setelah login kan sudah bisa ya, Bu, tinggal klik login. Nah, nanti kan muncul seperti ini, Bu, ya. Ya. Setelah klik login, Bu, baru muncul. Nah, kemudian klik ini tes mutasi kelas 7, 8, 9. Sudah tes. Kedengaran suaranya, ya, Bu? Halo? Ya, Pak, jelas. Nah, jelas ya. Baik. Nah, kalau sudah, kita menyediakan, nanti kan di bawahnya ada soal mutasi kelas 7 ini sementara tidak, kalau di tempat saya kelihatan, tapi kalau di Bapak Ibu yang login pakai username itu nggak kelihatan ya, Bu. Nanti kelihatan seperti ini ya. Jadi kalau soal tes mutasi kelas 7 berarti di sini ya, jangan mengerjakan di bawahnya ini. Kelas 8 berarti di bawah. Ini ya, Bu, ya, jelas ya. Nah, kita menyediakan untuk simulasi dua kali, Bu. Jadi nanti kalau Ibu masuk ke webnya, Ibu klik aja nih buat latihan nih simulasi. Klik simulasi tes yang ke satu. Diklik saja di situ nanti buat latihan supaya secara teknis. Kalau sudah, nah ini sudah ada yang mencoba nih, nggak tahu siapa ntar kita lihat. Kalau sudah, klik kita klik attempt quiz now. Kalau sudah, muncul seperti ini lagi, kita klik start attempt. Nah, nanti muncul soalnya, Bu, ya. Jadi ini soalnya, nanti silahkan memilih salah satu jawaban yang ada di sini. Misalnya belimbing ini, ya. Untuk ke soal berikutnya tinggal klik next. Nah, nanti di quiz navigation ini sudah ada tandanya. Berarti kalau yang abu-abu ini sudah diisi. Ya. Kalau nah sekarang kita ada posisi di soal kedua. Misalnya kita pilih ini, misalnya pilih jeruk. Kita klik next, ya. Nah. Atau kita boleh mengerjakan urut, misalnya pengen ngerjakan nomor 5 dulu, ya saya klik di sini nomor 5. Pak, ya. Maaf, ini seperti tutorial yang tadi siang ya, Pak ya? Ya, betul, Bu, tapi nanti ada sedikit tambahan. Ya. Oh, sedikit tambahan. Kemudian klik next page-nya. Nah, sekarang saya pengen membetulkan jawaban nomor 1. Waduh, nomor 1 mau saya betulin. Nah, tinggal klik aja nomor 1. Nah, ini nggak ada di tutorial, Bu, ya. Klik nomor 1, jawabannya diganti yang ini misalnya. Itu, Bu, ya. Oke, tinggal next page lagi. Nah, tanda yang putih ini berarti belum dikerjakan. Kalau yang sudah ada abu-abunya ini sudah, ya. Anggap aja saya mengerjakan semua, udah mengerjakan semua, ya. Oke. Saya klik nomor 4, saya kerjakan. Klik nomor 6, boleh seperti itu. Saya jawab. Nomor 7. Jawab. Nomor 8. Nomor 9. Nah, ini kan nomor 10 udah dijawab, Bu, ya. Nah, berarti misalnya, nah di sini Bapak Ibu, apa anak-anak masih bisa mengganti jawaban ya. Misalnya jawaban nomor, ngecek lagi jawabannya. Bisa diganti gitu ya, jawab berapa.
Berarti ini udah dijawab semua kan, Abah udah jawab semua. Kalau mau mengganti ya tinggal pilih ganti gitu ya. Nah, ini sambil memperhatikan waktunya di sini Bu ya. Nah, kalau sudah selesai, menganggap sudah selesai, tinggal klik finish attempt. Nah, ini menunjukkan semua jawabannya sudah dijawab semuanya. Nah, sekarang ragu-ragu, aduh, saya pengen balik lagi, betulin lagi. Nah, di sini masih bisa. Jadi kita untuk betulin lagi, misalnya ragu-ragu, waktunya masih ada kan? Tinggal klik ini aja, return to attempts. Nah, jadi ini kembali lagi. Misalnya nomor 2 mau diganti, tinggal aja klik nomor 2. Jawabannya ganti misalnya ini 50. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang udah mantap sekarang. Nah, klik aja finish attempt. Nah, sekarang udah ini udah pasti nih jawabannya udah betul. Kalau udah pasti tinggal klik ini submit all and finish. Nah, ini masih ada konfirmasi lagi, benar nggak? Mau sudah pasti nggak? Kalau enggak ya cancel. Di cancel, Ibu bisa return to attempt lagi gitu ya. Tapi kalau memang udah pasti ya tinggal klik submit all and finish. Nah, di sini sudah ada nilainya ini. Nah, berarti saya ini waktu mengerjakan saya dapat nilai 10 dari 100, nilai tertingginya 100 gitu ya. Nah, ini lembar jawabannya ini semuanya sudah ada terrecord. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpan lembar jawabannya ini. Tinggal klik kanan, nanti pilih save as. Kemudian tinggal ketik namanya siapa, misalnya Agus. Tinggal klik save. Nah, nanti sudah ada. Jadi Bapak Ibu sudah ada lembar jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu nyimpen lembar jawabannya, nilainya sudah ada ya. Jadi betul-betul transparan ya Bu ya, lembar jawabannya sudah ada. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Nah, terus bagaimana kalau koneksi internetnya putus? Selama waktunya masih ada, Ibu masuk lagi ke tempat tadi, ke simulasinya tadi. Nah, simulasinya tadi. Jadi masuk lagi ke, jadi kalau internetnya putus, buka lagi webnya, login lagi, kemudian diklik lagi tesnya. Nanti bisa melanjutkan, nanti ada tulisannya continue last attempts gitu. Jadi ada continue last attempt, langsung diklik, nanti Ibu akan melanjutkan lagi. Jawabannya itu masih tersimpan, yang sudah dijawab itu masih ada, dan waktunya sudah berkurang tapi nah, Bapak itu tinggal melanjutkan lagi gitu ya. Jadi harapan saya silahkan mencoba ini simulasi tes mutasi 1 dan mutasi kedua, gitu aja Bu. Oke, mungkin itu saja dari saya secara teknis. Kalau ada pertanyaan, silahkan.